tadi ke kita sama keliling-keliling di luar sana, Mas Ukur. Iya, iya. Melihat energi-energi yang negatif, memang di luar banyak negatif. Cuma yang di luar tuh nggak bisa masuk ke sini karena ke sini ini energinya positif. Pasti. Ini lukisan apa aja nih? Emban ya? Iya. Ini emban yang sering di sini, yang sering membantu tuan rumah gitu. Cantik. Yang Mbak Rida lihat yang mana ini? Ini, Mas. Ini ya? Iya. Loh, luar biasa sekali. Ini mungkin salah satunya, tapi ada beberapa lagi dan saya sih ini auranya membawa pengaruh positif yang sangat benar-benar kelihatan. Untuk Ibu Yeti, mohon maaf, pesan apa yang disampaikan ke pemirsa Mr. Tuko Jaya di seluruh alam semesta yang indah ini, monggo. Saya mengharapkan semua orang itu bekerja dengan jujur, sebaik-baiknya. Jangan 100%, tapi berikan dedikasi 150% kalau bisa. Dengan jujur dan baik, saya rasa kita akan baik-baik saja semuanya. Indonesia akan luar biasa. Sangat setuju sekali ya. Nah, pemirsa Mr. Tukun Jalan-Jalan, kami harap dari tim Mr. Tukun Jalan-Jalan ini tempat ini bisa dikelola dengan baik, dibersihkan, dirawat untuk jadikan cagar budaya, dilindungi oleh pemerintah. Pemirsa Mr. Tukun Jalan-Jalan, Anda berada, saya akan mengunjungi tempat-tempat yang di sekitar Banyumas ini ya, tempat-tempat yang mempunyai mitos-mitos atau misteri-misteri atau sejarah juga atau budaya-budaya. Ikut Mr. Tukul Jalan-Jalan. Jika berkendara dari Yogyakarta ke Purwokerto, tepatnya di wilayah Kutai Banyumas, akan menemukan fenomena yang tak lazim. Hampir semarga desa berjejer dengir untuk mengharap rezeki dari pengguna jalan yang ras. Uniknya, hal ini sudah terjadi puluhan tahun dari beberapa generasi. Hal ini merupakan masalah sosial yang memang harus dihentikan. Selain mengganggu pengguna kendaraan, tentunya akan membahayakan jiwa mereka sendiri. Sudah beberapa kali himbauan dan penertiban dari aparat pemerintahan sepertinya tak digubris oleh mereka. Ya, jadi kegiatan penertiban itu rutin dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas dalam rangka menertibkan peminta-minta yang ada di wilayah Pagaralang. Pada tahun 2013 terjadi kecelakaan yang merenggut belasan korban jiwa. Sehingga Pak NKT mengeluarkan rekomendasi, salah satunya adalah menertibkan para peminta-minta yang ada di wilayah tersebut. Kita tertibkan, kita bawa ke kantor, kemudian kita bina. Nah, tetapi memang kita sangat sulit sekali seperti yang sudah-sudah untuk menertibkan mereka. Nah, mereka tetap akan kembali lagi ke lokasi. Hingga tragedi pun terjadi di tahun 2013. Beberapa orang dari peminta-minta ini meninggal di tempat oleh sebuah kecelakaan tragis. Kecelakaan tersebut melibatkan sebuah bus dan 4 kendaraan bermotor. Naasnya semuanya masuk jurang sedalam 50 meter di areal yang dikenal sebagai jalur tengkorak ini. Namun kejadian itu pun tak menyurutkan para peminta-minta ini menghentikan aktivitasnya. Bahkan terik, hujan, dan gelap malam tak menjadi halangan yang berarti bagi mereka. Nah, ada semacam semacam keyakinan ketika memberi atau melempar koin di situ, perjalanan mereka akan selamat seperti itu. Entah hujan, siang, malam, masih tetap bertahan di situ. Saat tim Mr. Tukul terjun ke lokasi, tim pun sempat melakukan dialog dengan salah satu dari mereka. Sebenarnya, para peminta-minta ini tergolong masyarakat mampu dengan mata pencaharian layak. Ada motif lain bagi sebagian warga desa hingga rela berderet berjam-jam menunggu lemparan uang dari pengendara bermotor. Kita kan setiap hari ini apa, Bu? Kerjaan ini pun? Ini rumah tangga gitu. Ini jualan lagi, kecil lagi. Jualan apa, Bu? Sayuran. Ini duitnya apa? Ada berkahnya gitu maksudnya. Ini namanya ternyata kebiasaan ini bermuara dari sebuah mitos yang telah ada sejak lama. Banyak pengendara yang melintas percaya mereka akan mendapatkan keselamatan jika menyisihkan sebagian uang mereka dan melemparkannya ke jalan.
Sebaliknya, warga pun meyakini mereka akan mendapatkan berkah besar dengan kewajiban mendoakan keselamatan pengendara. Fenomena ini semakin mengusik rasa penasaran tim Mr. Tukul untuk melakukan penelusuran. Sejatinya, dari mana sumber mitos yang telah turun-temurun diyakini selama puluhan tahun ini? Temukan jawabannya di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini, saya masih bersama tim Mr. Tukul Jalan-Jalan, yaitu Mas Ahmad, Mr. I, dan Yesi, serta Mbak Rida. Sekarang saya berada di lokasi Desa Pager Alang, Kecamatan Kemranjen, Banyumas. Nah, ini ada fenomena yaitu yang menarik sekali. Sepanjang jalan ini, Krukut ini, desa ini, konon ceritanya banyak warga yang menjadi peminta-minta. Konon katanya ada hubungan dengan hal mistis. Ini mungkin Mas Ahmad bisa menceritakan apa yang terjadi ini. Saya merasa mungkin ada hubungannya dengan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di sini, Mas Tukul. Ya, mungkin sugesti seperti itu. Orang pertama misalnya ngasih uang, lalu kalau nggak ngasih bisa kecelakaan, ya gitu-gitu. Kalau misteri coba. Ya, Mas Tukul, memang kalau saya lihat ini ada aura yang gaib yang sering umpama orang lewat ke daerah jalan ini, keadaannya ngelamun atau tegang, ini ada yang nyapa gitu, Mas Tukul. Akhirnya dia bingung sendiri, nabrak gitu. Kalau saya sih cuma merasakan kayak energi-energi gitu aja sih. Kuat banget sih sepanjang jalan ini. Halo Mbak Rida ini. Kalau aku sih Mas, ini energinya besar, jadi dari sosok astral yang besar. Jadi kalau kita melewati medan energi ya Mas ya? Iya. Iya benar. Ya, kalau, mas, jadi bila mana kita melewati itu seperti kuping itu pengang, Mas. Nah, pemirsa sepertinya kita penasaran ya, untuk lebih detailnya, apa yang sejarah yang bisa sampai hal ini terjadi di jalan ini, kita langsung ketemu sama kepala desanya saja. Gimana nih? Oke. Iya, Mas, kita kesana. Maaf, ini dengan Pak Lura, namanya siapa? Pak Jumanto, Pak. Pak Jumanto, ini adalah kepala desa ya, Pak ya? Di sini, ya. Gimana nih, Pak, ceritanya apa? Bener nih tadi ceritanya kok di sini banyak konon ceritanya ada para pengemis yang ada hubungan dengan mistis itu seperti apa, toh, Pak? Jadi begini, Mas Tukul. Dulu, sebelum banyak kendaraan, sebelum banyak mobil itu kan pedagang itu kalau mau berdagang itu jalan kaki. Dan di situ, siapapun yang lewat pedagang tersebut itu selalu menaruh dagangannya. Nah, anggapan dari mereka itu biar dapat berkah, penglaris, juga yang lain seperti itu. Nah, majunya zaman kesini, di situ setelah banyak mobil, angkutan dan lain sebagainya, setiap angkutan juga punya anggapan seperti itu, selalu melempar duit pada pas tapal batas desa, pada pas wates tersebut. Kemudian itu berkembang dan terus menerus sampai siapapun yang lewat di situ itu minta berkah, keselamatan dan lain sebagainya dengan cara melempar uang. Dan kalau tidak sampai melempar uang, para pengendara itu akibatnya pernah terjadi. Yang tidak buang uang di situ, itu kepercayaan mereka, mitos mereka itu yang tidak buang nanti akan terjadi kecelakaan seperti itu. Memang pernah Pak terjadi kecelakaan? Kalau nggak melempar ya, itu pernah terjadi nggak? Yang terakhir itu kapan? Kecelakaan yang paling fatal kemarin terjadi pada tahun 2013 menjelang Lebaran. Dan di situ ada bus dari arah utara dan ada mobil sedan dari arah selatan itu benturan dan sampai terseret ke jurang. Dan itu tidak hanya mobil sedan dan bus, itu termasuk 4 sepeda motor terbawa ke bawah. Dan korbannya itu mencapai 17 orang meninggal di tempat. Kabarnya apa memang dari supirnya itu apa karena memang nggak ngasih itu, Mas? Melempar uang itu atau maksudnya disinyalir pada saat itu kejadiannya seperti itu nggak, Mas? Memang karena bus itu dari utara mungkin kenceng, saking kencengnya, dan mungkin di situ tidak melempar uang, Mbak. Pernah terjadi apa nih? Diadakan penertiban juga pernah terjadi, Pak. Ini. Itu pernah begini. Jadi itu begini, pas Lebaran yang dulu itu pernah diadakan razia. Jadi mereka yang di situ itu dibawa ke kantor Satpol PP. Bahkan saya pernah mengambil dari kantor Satpol PP karena itu adalah warga saya. Namun setelah kami bawa balik itu
kembali besok lagi. Besok harinya kembali lagi ke situ. Oh. Mungkin penerawangannya akan berbeda pandangannya. Kalau saya lihat gini Mas Sukul ya, memang ada sosok Mas Sukul ya. Nah, terus ada seorang pengendara lewat di situ kecelakaan meninggal. Setelah meninggal, keluarganya ini punya niatan mungkin ini ada yang ganggu, akhirnya dikasih sedekah di daerah pohon itu Mas Sukul ya, kasih duit. Dia lewat, alhamdulillah sampai saat itu dia nggak pernah kecelakaan. Hanya memberitahukan pada orang lain kalau lewat situ ngasih ngelempar duit gitu. Padahal kalau mama kita nggak ngelewat, nggak ngelempar, insya Allah nggak apa-apa Mas Sukul. Ada yang pernah lihat itu bentuknya kulitnya seperti babi dan tangannya itu sampai sama dengan kaki panjangnya. Maaf Pak, kita mau nanya ini, yang dianggap mistis itu yang di sebelah mana dan sosok apa yang pernah warga ceritakan kepada Bapak Kepala Desa ini? Ya. Itu ada dua tempat, satu di tapal batas desa yang dikenal orang sini itu Wates, yang kedua itu di pas pohon beringin. Gimana ini? Misteri mungkin bisa menelusuri sana? Saya mengeksplorasi sana sama Mbak Jessy, Mas. Kalau begitu saya doakan, kalau ada apa-apa tanggung jawab sendiri ya. Amin, amin. Siap, Mas. Oke, silakan. Ya, sama Mbak Jessy. Nah, pemirsa Mr. Tuko Jalan-Jalan, Mr. E dan Mbak Yesi akan menelusuri apa yang dikatakan Bapak Kepala Desa ini, yaitu jadi tapal batas-batas ini. Nanti apa yang akan terlihat, apa yang akan diceritakan oleh Mr. E dan Yesi, ikuti terus. Mr. Tuko Jalan-Jalan. Penelusuran pun dilanjutkan. Ada dua objek mistis yang harus ditelisik keberadaannya. Sebuah tugu tua bercorak kuno sebagai simbol batas desa dan titik kecelakaan yang sering mengakibatkan hilangnya puluhan korban jiwa. Di sekitar dua areal inilah pengendara harus melemparkan uang demi keselamatannya. Di titik keramat inilah penampakan-penampakan misterius sering terlihat. Sosok wanita sering berdiri terdiam, seolah sosok memperhatikan gerak-gerik pengendara yang melintas. Siapa sebenarnya sosok misterius ini? Adakah hubungan sosok ini dengan beberapa tragedi kecelakaan yang pernah terjadi? Kecelakaannya itu terjadi di mana nih Pak Kades? Di sana Mas Tukul, waktu lebaran 2013 sampaikan tadi, itu sedan dari sana Mas Tukul, bisnya dari sana, nah itu kenceng dari sana karena saking kenceng abis itu, maka langsung bertabrakan dan itu terseret sedannya sampai masuk ke jurang sana Mas Tukul. Ini ya? Sini, ya? Ini, oh oke. Dan itu juga enggak sedan tok, ada sepeda motornya 4 dan itu fatal semua. Itu tewas di tempat ya Pak? Waktu itu kejadiannya jam berapa? Siang, malam, hari apa? Waktu itu kalau tidak salah hari Kamis jamnya itu jam 2 siang Mas. Mas Ahmad, apa yang Mas Ahmad lihat dengan kejadian itu? Dari auranya juga udah ini Mas Tukul agak kurang enak. Dan memang energi dari ketika kita bersugesti bahwa di sini suka kecelakaan kalau kita nggak ngasih uang, jadi terekam di otak kita. Terbentuk ketika, terus, ya, jadi kayak kita mendoakan malahan jadinya ya. Jadi pas ketika dia jantung ya, selalu saya lupa ngasih nih, jadi lempar dan ke bawah ke situ. Karena pusatnya ke arah bawah situ. Iya, ibaratnya kayak kita manggil, manggil negatif datang negatif, manggil positif datang positif ya. Kalau Mbak Rida sendiri apa? Ya, kalau aku sih pada saat kejadian saya merasakan memang energi, ada tercipta medan energi Mas. Luar biasa gitu kan, dari arah sana, itu ini besar sekali Mas, besar energi, arahnya dari arah sana Mas. Saya nggak tahu dulu itu apa ya di situ ya, entah apa, itu hut, apa tuh? Di sini. Gunung apa Pak ya? Di sana gunung, memang gunungnya ini kan hutan belantara Mas. Hutan belantara itu. Dulunya. Jadi mungkin pas hari Kamis itu, puncaknya itu medan energi besar, nah dari arah sana mungkin itu si supir udah hilang kontrol Mas, karena masuk ke dalam medan energi tadi udah hilang kontrol dan dari sini udah nggak kontrol lagi. Sosok apa yang menguasai, apa yang dominan di sini nih Mas Ahmad? Banyaknya sih sosok kaum jin di arah sini Mas Tukul. Apa terus di atas-atasnya juga memang kebanyakan hitam ya. Dia berbentuk
hitam kayak itu besar ya? Besar-besar, terus bentuk nungguin badan. Jadi ketika memang ada orang yang bersugesti seperti itu, jadi ketarik langsung. Dia tuh seolah-olah kalau misalkan ini kayak diam di atas mobilnya gitu. Seolah-olah dia tuh kayak, nah gitu selalu kayak jadi, mengendalikan. Jadi kalau kita udah masuk ke arah situ mas, sudah lupa gitu. Persis benar seperti yang kata Ahmad bilang, kalau aku lihat ini bentuk asalnya tuh luar biasa besar ya mas. Karena gabungan energi dari gunung, dari arah sana. Dan itu dia berlipat ganda, itu jadi kekuatannya pas hari Kamis itu mungkin pas puncaknya itu mas. Kita agak kesini aja, karena sepertinya kita harus kesini. Ya kalau ini saya lebih lihat jenis jin berbentuk hewan. Oh ih, itu ada sinar. Reading dari sana itu sinar. Iya, saya lihat betul kayak Ahmad ada sosok bertanduk. Sebenarnya dahulu ini tempat apa nih Pak Kades hingga sampai sekarang aura sangat kuat sekali ini. Enggak Pak? Mungkin di sini dulunya memang banyak sekali makhluk gaib atau bolong. Ini menurut cerita itu di sini itu kalau ada orang nyetir tidak konsentrasi itu kadang-kadang terlihat orang nyebrang seperti itu. Bahkan ada warga saya yang pernah melihat bahwa di sebelah sana itu ada yang nyebrang manusia tanpa kepala Mas Guru. Biasanya terjadi hal itu tuh siang hari atau malam hari itu ya? Biasanya kalau penampakan itu tidak tahu waktu, kadang siang, kadang malam. Saya sangat setuju, Zan. Ya karena nggak ada perbedaan waktu, Mas, kalau ada di dunia ya karena dia sugesti itu maksudku. Jadi dia itu kan mengendalikan bebas, jadi kayak seperti ngasih dari teman-temannya kan banyak waktu itu. Jadi soalnya kamu bisa jadi aku jalan situ, jadi saya melakukan yang pernah lihat itu bentuknya kulitnya seperti babi dan tangannya itu sampai sama dengan kaki panjang. Ini kalau aku kok melihat sana mesti langsung seret merindingnya apa itu? Karena ini kumpulan mas. Iya dong, kumpul di situ di belakang. Aku lihat sana itu langsung seret gitu. Ya. Mbak Lida, ini flashbacknya seperti apa nih dunia? Betul kata Pak Lurah tadi, ini kalau saya lihat ini hutan belantara mas. Padat dan jalur dari pohon per pohonnya itu padat. Iya. Jadi enggak apa, benar-benar hutan belantara gitu, hutan rimba. Nah, jadi sebelumnya tuh sudah didominasi sama makhluk-makhluk gaib memang mas. Jadi begitu ini dibuka ya pak ya, dibuka biasa kalau misalnya makhluk-makhluk gaib itu kan suka minta tumbal atau apa, karena daerahnya dipangkas gitu mas. Kalau aku sih melihatnya seperti itu gitu. Jadi dia mau nggak mau seperti ya contohnya lah mas, kayak binatang aja nih mas ya, kalau hutan pembuka dibuka gitu kan dia bisa apa bisa masuk ke daerah warga ini sama logikanya seperti itu mas. Salah satu makhluknya sebagai juragan lah ya, ya jadi dia yang mengatur di sini aktivitas di sini jam berapa sampai jam berapa ini makhluk yang ada. Rasanya udah kayak orangnya energinya. Oke, pemirsa sekarang kita udah berada di perbatasan dan konon katanya di sini tuh banyak makhluk yang serem gitu yang sering muncul dan makhluknya itu yang sering minta-minta gitu ya. Dan sekarang kita akan tanyakan langsung ke Mr. E. Gimana? Ya memang kalau saya lihat gini Mbak Jess ya, di sini memang ada sosok yang sering kadang nyebrang, kadang balik lagi, kadang manggil orang yang lewat di sini. Ini kalau saya lihat sosoknya itu sosok perempuan. Sosok perempuan. Sosok perempuan yang ada di sini. Dan itu setiap hari itu selalu ada gitu? Enggak sebenarnya bukan. Kalau memang tempatnya itu setiap hari ada, cuma kalau penampakannya itu enggak setiap hari. Dikala kalau ada pengemudi atau siapapun yang kendaraan dalam keadaan ngelamun atau tegang, dia pasti akan menampakkan gitu. Ya, gini Mbak Jess ya, yang saya bilang tadi itu memang orang mengatakan di sini angker gitu. Cuma yang saya lihat kan ada cuma satu sosok di sini. Iya. Yang lainnya dari sosok yang dari sana. Sebenarnya sih yang lebih kuat lagi sosok itu yang dari sana. Oh, ada lagi? Ada lagi, itu sosok-sosok yang dari sana itu lebih banyak aktivitasnya.
Oh gitu. Jadi oh kalau gitu gimana kalau kita lihat sana? Kita lebih baik ke sana, kita mengeksplor sana biar tahu apa sih keangkeran yang ada di sana gitu. Oke. Beda dengan yang tadi ya? Yang tadi, yang saya bilang tadi Mbak Jess ya, bahwa yang lebih angker lagi kan sebelah sini kan. Karena di sini lebih banyak lagi aktivitas daripada makhluk gaib, terutama yang dari sana itu ada lagi banyak. Jadi ini memang lalu-lalangnya makhluk gaib yang ada di sini. Di sekitar sini ya? Sekitar sini, makanya di sini lebih angker lagi. Jadi sebelah kiri ini lebih... Sebelah kiri ini lebih kuat lagi. Kalau yang di sana, arah sana, ini kita umpama berjalan sekitar 100 meter, itu ada lokasi di sana itu pasar gaib, maksudnya pasar gaib ini. Jadi aktivitasnya itu kalau umpama mulai subuh sampai menjelang maghrib, itu nggak ada apa-apa, kosong. Subuh menjelang maghrib nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa, kosong. Tapi memasuki maghrib, ini berdatangan semua. Seperti kayak orang... Mau ke pasar gitu Ke pasar, atau... berjualan di situ, nanti semalam lagi, hilang lagi, besoknya... datang lagi maghrib gitu. Jadi seperti, setiap maghrib aktivitasnya. Ya, mungkin seperti hal manusia aja gitu ya, kayak pasar gitu, aktivitas seperti di aktivitas pasar manusia. Gitu ya. Jadi adanya pasar, cuma perkampungannya sebelah sana, keliling sana. Jadi dia di sini jadikan sebagai tempat seperti transaksi kayak manusia jual beli, seperti pasar gitu, ramai sekali di situ. Kita lihat ke sana? Oke. Jadi yang saya bilang tadi di bawah yang ada pasar gaib itu di sini. Lokasinya sebelah kiri ini ya. Jadi radius gitu sampai ke sana itu aktivitas seperti pasar. Dan mereka campur juga ya, ada laki-laki perempuan gitu. Campur, ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak kecil, ada yang tua gitu. Ini kalau sekarang keadaan sekarang ini ada dua makhluk yang sedang melihat ke sini. Karena apa? Mulai dulu kan, apalagi malam gini, nggak pernah dijamakan gini kan. Dengan adanya kedatangan kita, dia merasa seperti orang kayak ya sebenarnya sedikit terusik dengan adanya kita, karena dia merasa aktivitasnya yang setiap malam dilakukan di sini merasa kayak terganggu dengan adanya kita. Kita kesana. Sini ya? Ya. Mister ini sini kan? Ya. Ini sudah mulai ya. Kita sudah di pinggiran yang saya bilang tadi, pasar gaib itu. Mungkin Mbak Jessy merasakan aura-aura yang di sini sudah mulai beda. Jadi mulai sangat di sini dari tadi saya. Iya, ini dari sini mulai kita berbatasan masuk daripada aktivitas makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Tadi ada apa sini? Ini makanya saya langsung ke sini. Ini ada sosok, bisa dikatakan dia yang seperti kayak di dalam manusia, dia kepala pasarnya dia. Jadi dia yang mengatur aktivitas di sini, ini salah satu makhluknya. Sebagai juragan lah ya. Jadi dia yang mengatur di sini, aktivitas di sini, jam berapa sampai jam berapa, ini makhluk yang ada di sini. Dia sedang duduk. Nah, gambarannya itu seperti apa ini? Kalau di sini sosoknya laki-laki, tingginya sekitar 2 meter, bentuknya itu badannya gempal. Terus rambut sepanjang segini, ini penuh dengan rambut seperti jenggot sama kumis di sini. Dia hanya memakai celana pendek segini. Jadi nggak pakai baju, juga sininya nggak pakai apa-apa, ini hanya celana pendek sini. Dia duduk di sini, diam. Tadi kenapa saya lari ke sini? Dia seperti orang manggil gitu. Ya maksudnya kita kesini dalam aktivitasnya selayaknya kita izin dulu sama dia karena dia yang punya gitu. Sekarang kita semua ini di tengah-tengah kerumunan makhluk-makhluk gaib. Kita sampai sana ini kita di tengah-tengah kerumunan. Malah di depan kita ini ada yang ketiga. Ini ada anak kecil ini lewat. Di sini? Ini pas daun yang bergoyang ini. Ini ada anak kecil yang lewat ini. Nah ini diam. Aku kayak merasa di sini tuh
Ya, kalau satu-satu yang interaksi ini makhluk ada perempuan yang memakai pakaian Jawa seperti kemben. Cantik ya dia. Ya, persis di depannya Mbak Desi sih. Ya, dia berdiri. Sebenarnya sih mau komunikasi gitu. Hanya lebih kecil tapi kepalanya besar. Kepalanya besar. Makhluk itu masih di sini, masih di sini. Jangan tahan dulu. Jangan. Assalamualaikum. 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 Bisa komunikasi dengan kita? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa kamu? Siapa kamu? Oke. Kamu merasa tekan. Baik. Oke. Pemirsa, sosok ini begitu kuat merasuki tubuh Jesse Costa. Ia terus meronta sebagai tanda penolakan akan kehadiran tim Mr. Tukul. Mana yang dirasakan? Udah mulai tenang? Udah mulai kuat? Iya. Tadi yang saya bilang, saya tadi kan lihat perempuan cantik, iya. Ya. Cantik dari jauh kan dia mendekat. Terus mendekat sampai berdiri di depan saya. Iya. Terus saya tadi sempat pegang dia punya postur tubuh kan saya pegang. Ya. Terus dia makin mendekat. Wajahnya tuh persis di depan saya. Terus dia kayak marah gitu. Habis itu saya enggak tahu apa yang terjadi. Iya. Blank gitu, iya. Apa? Memang tadi yang dibilang Mbak Jesse langsung blank, itu Mbak Jesse mengalami seperti orang kerasukan, jadi mengalami interaksi yang kuat di situ. Apa wanita tadi itu apa masuk? Iya, benar. Gini, kan tadi kan Mbak Jesse kan tujuannya untuk berinteraksi dengan wanita ini. Tujuannya dia kan mulai mendekat masuk ke Mbak Jesse, tujuannya kan untuk berinteraksi sama kita. Jadi menceritakan apapun cuma. Karena kita Mbak Jesse mengalami hal yang memang nggak kuat, hanya nggak bisa keluar kata-kata yang untuk diminta keterangan gitu. Oh gitu, pantesan. Jadi misteri makhluk-makhluk yang aktivitas yang di sana itu tadi yang pasar gitu, yeah. Dan banyak makhluk-makhluk itu ada kaitannya dengan jalan yang di sana nggak sih? Kecelakaan. Kalau saya lihat makhluk-makhluk aktivitas yang pasar di sini itu nggak ada hubungannya sama yang di sana. Oh, sama sekali. Sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi dia aktivitasnya di sana, memang di jalan raya sana. Kalau yang di sini aktivitasnya di sini juga kembali lagi ke kampungnya masing-masing di sana. Oh. Jadi nggak ada hubungannya sama yang di sana. Cuma kadang memang sih kadang aktivitasnya sampai ke sana, cuma balik lagi ke sini. Jadi nggak sampai aktivitas yang mengganggu pengendara-pengendara yang ada di sana. Sama sekali yang sama mereka sekali yang ada di sini tidak mengganggu sama sekali. Nggak ada hubungannya. Jadi kalau yang kecelakaan itu penyebabnya apa? Penyebabnya gini, kalau saya lihat di sebelah sana itu ada sosok seperti orang gila. Nah, itu sering mondar-mandir di jalan raya itu. Kadang memanggil. Dikala orang pengendara ini lewat ke situ, dan mungkin pikirannya lengah, ya? Ngelamun, tidak konsentrasi, dia dikagetkan dengan orang nyebrang. Akhirnya mendadak karena juga tingkungan jalannya, makanya ini langsung ketabrakan sama yang ada di sini.
Hutan Krukut Banyumas dikenal sebagai wilayah berdaya magis tinggi. Tempat bersarangnya makhluk gaib dengan bermacam-macam rupa. Terbukti dengan adanya pasar gaib yang memiliki aktivitas tinggi. Hutan ini merupakan areal sunyi dengan aktivitas manusia yang minim. Terlebih lagi ada sesosok yang terbentuk oleh residu energi lelaki gila. Sosok ini disinyalir sebagai sosok jahil biang dari rentetan kecelakaan yang terjadi di jalur tengkorak ini. Rambut gimbal dan bertelanjang dada adalah gambaran dari sosok liar tersebut. Penampakannya kadang terlihat berjalan menyusuri sepanjang jalan hutan Krukut. Anehnya, sosok ini memiliki ketertarikan lebih kepada kaum hawa. Saya melihat di sini tadi ada, tadi udah pindah lagi, tadi ada sosok jadi apa sih, kerbau gitu maksudnya apa sih? Bisa mediasi sama Mbak, komunikasi boleh? Ya, coba. Silakan. Ini Mbak Ades, nah, ini sosoknya seperti ini. Ini yang mungkin nih, kalau kadang-kadang sering. Gimana Mbak Rida? Ya kalau saya terjemahkan, ini rambutnya ke depan semua. Rambutnya ke depan semua ya. Sosoknya laki-laki ya Mas? Iya, iya. Sosoknya laki-laki, perawakannya lebih kecil tapi kepalanya besar. Kepalanya besar, buang. Wah, dimakan itu. Saya mau bicara dulu. Buang. Nanti dikasih. Ini dengan siapa? Ya, Mbak Misa, Mister Tukang Jalan-Jalan ini. Itu ada suara, ada jatuh tadi. Gak kurang waras. Oh, pantesan di atas. Kasih. Terpulos. Oke. Ada bawa burung di atas ya? Iya. Kamu itu sama siapa tadi kesini? Kamu sama siapa kesini? Bisa diajak ngomong gak yang itu? Siapa itu? Siapa? Bisa diajak ngomong? Sugina. Kamu kenapa sama Sugina terus? Kamu sengaja mengganggu orang yang lewat sini enggak? Sengaja? Itu yang suruh Sugina? Oke. Sepertinya beliau ini kayaknya patah hati ya Mas sama Sugina ini. Sugina ini kayak bunga desa, Pak. No. Ah, Sugina. No. Ini nafsunya nggak jelas, Nah, kalau Mas Ahmad tadi, Sugina itu pribun gimana nih Pak Kades? Sugina menurut cerita orang sini yang sudah sepuh-sepuh itu memang dulu cantik sekali Mas. Bunga desa kan? Dan itu termasuk korban dari kecelakaan di sebelah pohon beringin ini. Oh alah. Kembang desa sini yang pernah jadi korban kecelakaan di sini. Nah, Ahmad mau ceritain. Ya, saya tadi medisa sama yang orang gila itu, dia tergila-gila itu karena mengejar cinta Sugina itu maksudnya. Jadi ya, ketika memang beliaunya kecelakaan, sininya kan dia gila. Sering ke sini dan akhirnya dia juga meninggal di sini sama. Dia melihat karena Sugina lagi jalan pas lagi jalan tabrak sama cowok. Mobil itu apa? Kalau bak pick up
pick up warna putih yang lampunya itu bulat, tabrak pinggir kepalanya langsung bocor. Betul, jadi kecelakaan itu sudah lama sekali Mas Dukun, itu sekitar tahun 80-an. Iya, soalnya mobilnya lama ya, Mat ya? Iya, mobil lama soalnya. Jadinya kacanya juga yang bulat ya. Ya, kalau saya lihat sih energinya seperti itu, Mas. Saya tadi lihat apa? Lihat Ahmad ini, sosok laki-laki ini dia sebetulnya korban ya. Saya lihat korban, makanya dia itu kenapa Mas sebetulnya dia bukan menggoda atau mengganggu orang-orang yang lewat sini. Dia mencari si Suginah itu karena mungkin pada saat dia meninggal kondisi tidak waras. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Nah, mereka tiba-tiba membawa sebuah lukisan dan kita tadi mau menerangkan juga ya, tentang kondisi nge-floor di tempat yang berbeda. Sekarang kita tanya, apa saja yang terlihat di Beringin dan di Tapal Batas? Kalau di Tapal Batas, Mas Tukul, saya melihat sosok perempuan memakai seperti kemben itu, Mas Tukul. Dia sering mondar-mandir nyebrang sana sini gitu, Mas. Suginah itu mungkin. Suginah ya. Terus kalau yang di Beringin itu saya melihat sosok orang gila yang meninggal di situ. Ada korelasinya ternyata. Dan alhamdulillah ini yang didapatkan. Kalau Mbak Yasi sendiri? Kalau saya tadi perempuan, terus dia mendekat, terus sepertinya dia pengen komunikasi dengan saya. Terus saya berusaha diam kan, dia mendekat sampai di depan saya. Tiba-tiba langsung di depan muka saya itu langsung kayak marah gitu. Mister, ini saya tadi melihat sosok penampakan itu seperti burung, tapi wujud aslinya mungkin dia menampakan seperti itu, tapi wujud aslinya perempuan itu bukan sih? Iya, benar. Seperti burung ini wujud aslinya itu sebenarnya perempuan. Perempuan kan? Juga dia kadang berbentuk lagi berbeda, berbentuk seperti selendang. Gitu. Nah, kalau lukisan nih, Mas, Mister ini? Iya. Ini lukisan sosok yang orang gila yang meninggal itu, Mas Tukul. Yang sering kadang ada pengendara lewat yang keadaannya melamun atau apa, dia sering manggil atau nyebrang gitu, Mas Tukul. Luar biasa sekali ini. Gini Mas Samad, yang Mas Samad tadi. Pak Kades, benar ini seperti ini sosoknya. Kalau Mbak Rida? Ya, betul, Mas. Betul. Ini rambut semua. Nah, pesan buat Pak Kades kepada para pengudi atau warga sekitar sini gimana? Monggo. Jadi begini Mas Tukul, untuk kepada para pengudi itu, kita itu jangan terlalu percaya tentang hal tersebut. Jadi kalau lewat itu jangan selalu membuang uang. Jadi kami dari pemerintahan, baik desa, kecamatan dan seterusnya, itu sudah berupaya, dan di situ ada dua permasalahan sebenarnya yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah yang buang, Mas Dukun. Logika kita, kalau ada uang geletak di tepi jalan, yang nggak mau mungut itu siapa? Kalau memang di situ tidak ada yang buang, otomatis yang mungut itu akan tidak ada. Luar biasa. Akan berhenti dengan sendirinya seperti itu. Betul, setuju sekali. Mungkin ada ya Mas Ahmad, ada nambahin? Kalau saya ada tiga hal, Mas Kul. Yang pertama memang sedekah itu wajib, tapi kalau bisa jangan di tempat ini, di tempat lain dulu. Yang kedua berdoa dulu sebelum berangkat. Yang ketiga hilangkan sugesti kalau kecelakaan kayak gitu. Jadi kalau kita mau positif, insya Allah selamat sampai tujuan. Betul Mas, yang tadi itu saya cuma menambahkan aja Mas. Jadi kalau misalnya kita tetap ajak atau aware dan awas, tetap ingat sama yang di atas, mungkin kejadian-kejadian seperti itu tidak akan terjadi. Kalau Mr. I? Ya Mas Tukul, jadi untuk pengendara yang di sini, lebih baik satu, kalau melewat sini hati-hati, jangan sampai ngelamun, banyak berdoa aja. Nah pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini, ambil sisi-sisi positif dari tontonan Mister Tukul Jalan-Jalan. Yang negatif, jangan diambil.
kekuatan yang tidak bisa tertandingi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jajal di tempat yang berbeda, yang ada budayanya, mitosnya, misteri dan mistis-mistisnya. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan.